Halo semuanya, balik lagi di channel Kyosuke. Kali ini aku mau ngelanjutin gameplayku yang kemarin ya. Kemarin aku kan sudah breeding yang Sarko, Mosasaurus sama Carbonemis itu ya. Dan apa tusuk Teutisnya udah jadi. Tapi guys, ada kabar buruk. Ternyata tusuk Teutisnya itu damage-nya itu lebih kecil daripada si ini. Nah, si tusuk ini damage-nya lebih kecil guys daripada si yang ini, Sarko Celis. Nah, Sarko Celis ini damage-nya gede lah. Damage-nya 4000, si tusuk Teutisnya damage-nya cuma 2000, padahal tusuknya kan udah 170-an itu ya poinnya. Tapi entah kenapa kok damage-nya, mungkin gara-gara dia dino mod mungkin ya. Oke lah, kali ini aku mau gacha dulu guys. Oh, sebelum itu kita coba ancur-ancurin ini dulu, kan aku kan dari itu farming hexagon. Kalian lihat tuh hexagonku sekarang 800.000 guys. Aku farming sekitar 1 jam lah ini. Mana lagi nih tag-nya, nggak ada kan tag? Oh, habis guys tag-nya guys. Ini nggak bisa, kita save it saja. Oke. Sisanya kita ancurin di sini ya, supaya dapat yang namanya organic polymer. Yuk. Oh, ada itu, ada raw fish meat, nanti kita ambil. Ini jangan, aku mau eksperimen guys nanti, sebentar ya. Aku ambil dulu ininya. Oke, kita grind. Oh, chargernya yang banyak ini. Chargernya kita ambil semua guys. Charger kita ambil. Oke, sudah bersih. Ininya, oh nggak ada, ini sisa material ya. Terus aku mau taruh bismitnya dulu, taruh sini. Oh iya guys, aku mau eksperimen. Nah, eksperimennya coba kita jadikan blueprint. Oh, nggak bisa ya ternyata struktur jadi blueprint. Wah, sayang sekali guys. Ternyata si Faiz nggak tahu guys kalau propagator ini bisa dealer, nggak pakai itu, nggak pakai lawan bos. Eka. Oke guys, sekarang kita lanjutin gacanya. Sebelum gacha kita ritual dulu lah ya. Kita ritualnya taruh semua barang kita di smithy. Oke. Sekarang kita sudah kosong inventory-nya. Semoga dapat tag replikator lah setidaknya ya, tag replikator. Untuk apa ya, untuk bikin-bikin. Ya, bikin auto crafter terutama guys. Oke. 1 2 3 coba tes. Dapat satu please. Oke, sudah habis. Coba kita cek dapat apa aja ini. Waduh guys, kayaknya kabar buruk ini. Dapatnya ya buruk semua guys. 800 hexagon, gak dapat tag sama sekali. Ya ampun. Oke lah guys, mungkin aku mau. Oh iya, sebelum itu coba kita ini dulu guys. Kita bikin dino hybrid. Aku sudah siapin. Nah, rencana aku mau bikin ini guys, bikin mana ini? Nah ini, Reaper Megalania sama Thorny Dragon. Coba kita bikin lah ya. Oke, sudah siap kan bahannya? Oke, sudah siap. Bikin dua bisa nggak? Bikin dua? Oh nggak bisa guys. Oke lah, kita tunggu sebentar sampai jadi ya. Oke. Oke guys, kita lanjutin lagi. Ini sudah jadi ya, aku udah habis pindah-pindahin barang. Terus
Lihat, dia ternyata expirednya sebentar, guys. Tuh, cuma 15 menit, makanya aku langsung pindahin ke kulkas. Oke, guys, coba kita summon di sini. Yuk, kita summon yuk. 3, 2, 1. Wow, seperti apakah ini dinonya? Wow. Keren, guys. Wow. Wow, butuh sedel ternyata dia. Coba kita bikin namanya Reaper. Reaperatorak. Coba kita bikin, guys. Nah, murah meriah, guys. BTW, wow, ternyata 13.000 ya, sama kayak itu. Magma sahur yang bisa terbang kemarin. Oh ya, dinonya ada kok, guys. Dinonya nggak hilang, jadi masih tak simpan dengan aman. Soalnya levelnya cuma level 1, guys. Jadi kalau mau pakai gitu rasanya nggak enak itu. Oke, guys, pencetannya ini ya, klik kiri. Nah, gigit. Klik kanan. Garuk. Tapi kok kayak lambat gitu ya? Loh, cooldown dia, ada cooldownnya kayaknya. Pencet C. Oke, C-nya kayak ngeluarin itu ya. Itunya Reaper lah. Yang bisa bikin jatuh itu. Oh, bisa norpor kah itu? Pencet X. X-nya teriakan Reaper. Pencet Z. Pencet C. Kayak semburannya Basilis itu. Pencet R, Q nggak ada ya. OP. Oke, nggak ada, guys. Oke, mungkin aku bakal nunggu Mamang ya. Mau tuker jadi level 600, guys. Ini levelnya cuma level 1, guys. Mau dipakai ngapa-ngapain pun jadi gak enak ini. Mungkin aku bakal minta tuker sama Mamang jadi level 600-an ya. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya udah, guys. Mungkin kita akan breeding sendiri nanti. Oke. Jadi kita masukin ke bola dulu. Kita amankan, guys. Nah, kita taruh sini. Oh ya, buat kemarin yang nanyain apa Dino airnya buat apa, kita ini, guys, kita buat farming yang namanya hexagon. Nah, jadi gini, guys, farmingnya itu mana ini? Loh, mana ini? Hilang dong. Apa-apalah. Jadi farmingnya itu gini, guys. Nah, kita ke quest murder ini ya. Ini kan dinoku yang tadi tak bilangin ya, damage-nya lumayan bagus itu. Nah, kita start yang alpha, guys. Nah, kalian lihat waktunya 59 menit ya. 59 menit 53 detik. Nah, nanti, guys, kita cuma butuh waktu 2 menit buat nyelesain misi ini. Langsung dapatnya 35.000 hexagon. Hexagonku 8.000 ya. Kalian ingat-ingat, guys. Oke, jadi gini, guys. Nah, kalian langsung lari aja sekencang-kencangnya. Kalian nggak usah ngeharvest. Nah, kalian langsung ini bunuh. Nah, damage-nya tuh, guys, 100.000 lah. Nah, 3 kali damage atau 4 kali damage itu. Langsung. Nah, aku prefer ke sini naik dino gede ya, soalnya ada angin topan. Kalau kalian kena angin topannya itu, wah, muter-muter, guys, malah buang-buang waktu. Nah, ini kalian bunuh-bunuh aja. Kalian jangan peduliin yang lain ya. Nah, kayak gitu, guys. Nah, kita langsung ke ininya. Nah, seret. Nah, guys, langsung sisa itu, masih sisa berapa itu? 58 menit 44 detik. Nah, 42. Nah, gini, guys. Oke. Kalian harus fast ya, harus cepet. Kenapa harus cepet? Dan ini harus di one hit, guys. Supaya kalian tuh selesainya cepet. Oke. Nice. Nah. Dan stamina kalian harus, nah, kan nggak sampai 2 menit, guys. Kan tadi kita masukkan 40-an ya, 40 detikan ya. Nah, sekarang kita keluarnya 58 berapa detik gitu. Gitu, guys, caranya. Kita tinggal tunggu 1 menit aja buat
supaya dia keluar guys, nanti hexagon kita nambah. Tuh kalian lihat aku ngalahin 42 murder. Wah capek guys farming hexagon 800.000 tapi nggak dapat apa-apa. Oke guys, dapat juga kan, sudah ku bilang farmingnya itu gampang. Tuh langsung 40.000. Kita coba gacha sekali lagi, siapa tahu kan dapat. Oke lah, nanti aku bakal grinding lagi ya. Mungkin besok, episode besok itu aku grindingku yang terakhir. Kalau misalnya tetap gak dapet tag replikator, ya sudahlah, kita akan move on ya. Kita akan move on. Coba kita pakai tape jara. Oh iya, kita mau gacha sih. Kita mau gacha dulu guys. Mana? Sini. Ayo. Wah, gak dapet guys. Yaudahlah, kita akan coba taming yang namanya itu apa? Kita akan taming Ferox guys. Rencanaku taming Ferox sih. Ini apa? Mosasaur platform tapi primitif. Ya, bisa apa guys? Oke, kita salvage. Nah, kita akan coba taming Ferox guys. Oke, oke guys, ini Feroxnya sudah itu ya. Aku masukin bola lah. Udah aku angkat ke sini guys. Mana? Waduh, kenapa sih diganggu mulu? Astaga. Tolonglah, please lah, please, please. Please. Ini please. Aduh. Sampai hancur semua kecuali baju tekku. Baju tekku kuat, guys. Wah, mati dong Feroxnya. Wah, tahu gitu kita bunuh dulu, guys. Wah, padahal tadi levelnya 700. No. Oke lah, enggak apa-apalah, kita akan cari lagi ya. Yang levelnya agak tinggi. Oke guys, ini dia Feroxnya, tak ambil lagi. Levelnya lumayan sih, 720. Kita akan coba di atas lah ya, di tempat yang aman, aman dari semua gangguan guys. Nah, kita coba di sini aja lah. Semoga di sini aman, ya kan? Nah, tuh guys, darahnya tinggal sedikit. Tidak. Oke lah, ini kita gak apa-apa lah ya, kita pasifin. Wah, sampai bajuku hancur guys. Ayo ayo sini, ayo 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 sini, kita kasih makan. Ayo use element to Ferox. Tuh gak bisa guys. Wah, ngepak ini. Wah, gak bisa guys. Kenapa ya? Bentar. Mana Feroxnya? Kita ambil lagi. Kita taruh sini guys, biar dia nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita coba kasih elemen guys. Oh, nggak mau ya? Sudah kita pencet E lo. Oh, dipencet nolnya sih. Nah, wah dia marah guys. Jadi kayak nggak nambah gitu. Harusnya pas dia nggak marah ya. Oke lah, kita diam di sini aja lah. Kita menghilang dari hadapan dia, guys. Nah, sudah kita di sini aja. Gak kelihatan. Wah, jadi gak itu, guys. Kayak gak nambah gitu. Kita tracking, guys. Mana ya? Gak ada. Oh, dia balik lagi guys. Oke, sekarang waktunya kita kasih dia elemen lagi. Oke, coba tes. Oke. Oke guys. Oh, nggak berubah dia. Oh, ada change-nya kah? Biar dia berubah, biar dia enggak. Aduh, jatuh guys. Bang. Bentar, tak ambil lagi guys. Ini dia, kamu kemana aja sih? Ayo sini. Di atas aja lah, enak di atas. Kita bisa taming sambil santui.
Okay, guys, kita kasih dia elemen lagi. Sini sini sini, mau elemen enggak? Set. Ayo sini sini. Wah, dia berubah, guys. Oke lah, mungkin aku bakal kayak gini terus sampai dia ke taming ya. Semoga saja ke taming dan nggak ada masalah, guys. Oke. Oke, guys, ini guys, kurang sekali lagi nih ya. Coba kita kasih elemen. Ayo sebelum kabur. Harusnya ke taming sih ini. Oh, aduh. Kurang sekali, guys. Oke lah, nggak apa-apa lah, biar dia ke sini. Ayo. Aduh. Nggak apa-apa, guys. Darah kita tebel ini. Kita tunggu sampai dia kembali seperti semula, nanti kita kasih elemen ke taming deh ini. Ayo cepat, harusnya bentar lagi sih, sebentar kok. Nah, yuk. Oke, nice. Oke, guys, 100%. Nah, kan dia pingsan. Akhirnya guys ke taming juga ini Ferox-nya. Nah, itu dia ada 93 itu apa itu enggak tahulah. Yuk kita bawa pulang ini guys si chibi kita. Kita kasih tracker biar enggak hilang. Oke. Kembali ke rumah. Oke guys, sudah sampai rumah. Nah, hari ini kita berhasil mana tadi? Hari ini kita berhasil ngetaming Ferox ya, sama kita berhasil ini guys, kita taruh sini aja lah. Nah, kita berhasil taming Ferox sama ini hybrid dino, crafting dino. Nah, cakep. Nih guys bentukannya, wih keren nggak? Nah kita hadapin ke depan, nice. Tuh guys, set, thread. Nah dan satu lagi kita berhasil ngetaming Ferox guys. Ya lumayan lah, berapa menit ya? 15 menit. Ini guys Feroxnya. Benar, tuh lucu guys. Wow. Waduh. Nah, dia minta elemen, guys. Janganlah ya, kita jangan kasih elemen. Takutnya dia nanti itu ketagihan, guys. Rencana mau tak breeding dulu ya pas dia kecil. Siapa tahu bisa kan ya pakai propagator. Nanti sama ini kita breeding-breeding, guys. Wah, lucu nggak ini? Buat kalian yang mau ngasih nama silahkan ya. Wah, ngomongnya belepotan guys, mohon maaf. Oke guys, buat kalian yang mau ngasih nama silahkan tulis namanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe silahkan di subscribe guys. Silahkan di share ke teman-teman kalian supaya teman kalian gak ketinggalan asupan game ARK dari Kyosuke. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.